ditambah petinya. Wow. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Pripun kabare? Alhamdulillah mugi-mugi saenggih teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau mengambil sayuran pakis lagi ya. Ini kemarin baru saja banjir. Jadi yang di daerah sini kesapu. Tapi yang bagian atas masih banyak sekali ya. Seperti ini. Ya, keuntungan hidup di desa seperti saya ini ya, kalau untuk sayuran langka ini gampang ya didapat ya. Nah, banyak sekali. Jadi untuk menu saya kali ini saya akan memasak santan ya. Jadi pakisnya ini kan kemarin sudah ada yang saya masak tumis, terus saya kasih apa itu, cuma saya rebus terus sama sambal. Jadi untuk kali ini saya masak berbeda. Jadi yang pencinta pakis monggo bisa disimak video saya sampai akhir ya teman-teman. Ini saya nyemplung di kali ini. Nah ini ya, lumayan besar airnya soalnya kan baru banjir. Jadi saya mau mengambil sayuran pakis ini terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, ini sudah cukup ya. Ya cukuplah untuk sekali makan untuk saya hari ini, malam inilah lebih tepatnya. Dan ini saya mau mengendangi dulu atau melihat tanaman liar pokak ya. Nanti kalau ada saya campurkan dengan pakis ini. Oh iya teman-teman ya, banyak yang komentar tentang sayur ini, katanya hati-hati mas, di tempat saya beracun atau pokoknya nggak bisa dimakan. Tapi yang saya petik ini alhamdulillah enak dan juga tidak beracun ya teman-teman. Ini saya sudah beberapa kali masak sayuran ini di sini. Jadi sayuran ini itu tumbuh liar di tempat saya, yaitu di pinggir kali seperti itu. Jadi setelah ini saya mau mencoba melihat si pokoknya, kalau ada ya nanti saya campurkan dengan si pakisnya ini. Nah teman-teman, ini saya mau melihat dulu tanaman pokak saya ya. Ya ini tumbuhan liar, apakah ada yang bisa dipanen. Nampaknya masih belum bisa ya teman-teman ya. Ini kan masih ya, ini ya masih berbunga ya. Mungkin semingguan lagi saya lihat lagi, kalau ada yang bisa dipetik ya saya petik ya. Ini nggak bisa dimakan yang ini. Ini ya, yang ini nggak bisa dimakan soalnya sudah ketuaan. Jadi dilanjut saja langsung memasak sayuran ini. Nah teman-teman, ini sayur pakis yang sudah saya bersihkan barusan saja, tak kum ya, tak rendam dengan air garam, terus saya cuci bersih. Jadinya seperti ini. Terus untuk teman si pakis saya sudah menyediakan ikan teri ya, mantep ini, mantul. Terus ada pete, terus ini ada santan, sedikit santan ya. Dan untuk bumbunya ya cukup sederhana sekali, ada bawang merah seperti biasa. Ini bawang merah, ada cabai merah rawit, ini asli dari Indonesia ya teman-teman. Terus saya menyediakan juga sedikit kunyit untuk pewarna biar lebih menarik. Terus ini ada bawang putih juga. Jadi bagaimana proses cara saya memasak untuk video kali ini? Monggo ikuti keseruan video saya berikut ini. Nah, langkah pertama seperti biasa saya tumis dulu bumbunya ya.
sudah cukup harum dan matang, masukkan teri sama petainya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan santan. Nah, ini kita masak sampai si teri sama petainya ya minimal setengah matang. Terus sayur ini baru siap untuk dimasukkan. Nah, ini sudah mendidih. Dan kita masukkan yang terakhir, sayur pakisnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita kasih bumbu. Ini sedikit gula. Ini garam dan sedikit penyedap rasa. Kita aduk-aduk. Jangan lupa dirasak nih dhisik ya teman-teman. Mantep, pas. Kita tunggu sampai benar-benar matang dan siap untuk kita santap. Nah teman-teman, masakan saya sudah matang ya. Seperti ini. Istimewa. Kelihatan ya, ini ada si pakisnya. Ini ada pete. Dan ini ada teri. Jadi gak usah banyak omong, langsung saja kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita tuangkan ke dalam nasinya. Wow. Mantap sekali. Gimana teman-teman? Si pakisnya, ada pete, ada teri juga. Wow, istimewa sekali. Mantap. Jadi sebelum makan saya mau cuci tangan dulu biar lebih bersih. Jadi ada cerita sedikit ya teman-teman. Di video-video saya yang kemarin-kemarin itu, yang tentang manen pakis, terus ngambil pakis itu, banyak sekali komentar teman-teman itu ada yang ngomong dibilang rakus lah, terus dibilang melarat lah, terus dibilang apa ya, pokoknya ya jadi hina-hina gitu ya teman-teman. Tapi ya gak apa-apa, itu terserah sama semua bagaimana mengomentari setiap video-video saya. Tapi intinya di sini saya hanya berusaha hidup hemat dan sederhana di perantauan ya. Ya contohnya seperti ini, memanfaatkan sayur liar atau pakis di sekitaran tempat tinggal saya. Jadi kalau bisa untuk diambil kenapa tidak, itu kan termasuk rezeki juga ya teman-teman ya. Jadi ya untuk video kali ini sangat spesial lah sayur pakisnya. Jadi langsung saja ngomong, ini sampai efek perut keroncongan ini ngomongnya agak ngawur. Jadi monggo sebelum makan jangan lupa harus berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzaban nar. Seperti inilah ya teman-teman. Wah. Istimewa. Bin Salman mengiler-ngiler nih ya, lihat. Soalnya sayur ini spesial sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gue makan, saya mau coba sayur pakisnya dulu. Ciri khas sayur ini tuh kenyal-kenyal dan ya pokoknya mantep lah. Jadi mau gue makan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
podcast ya. Kalian semua nggak boleh mengiler lihat saya makan, soalnya sayurnya ini spesial sekali. Wow, sayur pakis. Monggo. Delicious. Ditambah petinya. Wah. Rasanya gokil. Sayur ini memang benar-benar sulit. Ya seperti wah, sulit untuk di rasanya itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, teman-teman. Istimewa pokoknya. Monggo makan. Mantap sekali. Wah, mantap sekali. Mengalahkan daging nikmatnya. Monggo makan. Habis, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jujur teman-teman, sayur ini tuh
sayur yang membuat kalau sudah makan itu sulit untuk move on, kalau bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang ya. Enaknya itu yang membuat kita serasa pengen makan lagi, dan makan lagi. Mungkin yang sudah pernah makan sayur ini bisa komen di bawah ya. Rasanya itu memang benar-benar mantap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang tadi sudah menonton video saya dari turut kali ngambil pakisnya, terus masak, terus dimakan sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe channel saya agar teman-teman itu tahu setiap hari tentang video-video saya ya. Mantap lah pokoknya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.